Halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Kali ini aku ingin membagikan informasi penting mengenai PlayStation Store. Oke teman-teman, langsung aja di sini aku akan menginfokan mengenai tema dari The Last of Us 2 Dynamic Theme ya teman-teman. Ya, cekidot. Nah, teman-teman tinggal masuk ke PlayStation Store, teman-teman cari themes. Lalu nanti muncul paling atas pojok kiri The Last of Us Part 2 Beach Theme. Ini temanya dynamic theme ya teman-teman, jadi dipastikan sangat bagus. Free hari ini. Mungkin ini ada batasannya atau mungkin enggak, siapa tahu. Enggak ada salahnya teman-teman, cekidot. Beli sekarang karena ini free. Bukan beli sih jadinya, dapat free, tapi teman-teman buruan klaim langsung di tema PlayStation Store. Oke? Itu dia informasinya. Thanks for watching. Jangan lupa teman-teman like video ini, komen di bawah mengenai tema-tema free lainnya lagi, dan juga jangan lupa teman-teman subscribe channel saya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.